Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum friends once again I am back with another new reaction video and before starting the video don't forget to like share subscribe my channel alendra konsaya sabania mungkin and possible, comment without any more losses so start the video eh hey. eh konsaya ada orang sopir heeh dan mereka di Di mobil, di mobil dan mandi di bensin ganti oh. pakaian di oh, gitu. di dalam oh. juga ikut mandi di pompen segala <laughs> juga ikut oh. tidur juga di mobil, mobil di mobilnya artis jenis lagu apapun bisa dikoplokan ya bisa dikoplokan <laughs> saya pernah dengar oke okay. uh, copy Justin Bieber di <laughs> koplokan ya Justin Bieber oke okay. menurut saya suka <laughs> sudah selama mungkin lima tujuh tahun. Jadi menarik. Uh, Jadi bagaimana mundi? Baca duet mas, banyak yang ngejob mas di sini mas, Anzian mas. Terus duetnya be aku kan. Viral mas, viral. Oh, continuing his tweet. Oh, it's why <laughs> nice. Ya, Ayu Waktu duet itu aku mesra banget. Tak cium lah de, de anu de dua di atas panggung tak cium melakukan waktu itu kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati Andrian kembalilah ke Indonesia kita akan duet bersama. <tuk> nah, ini, Jendik kowe selawase oh, Wow, nice, nice Sing isomi sahake Tarik banget Cukup siramu gawe atis kurta Icon di uh, Washington DC, Library of yeah, Congress dan kita juga ada tamu uh, istimewa ini uh, Salah satu peneliti okay. uh, pernah Indonesia, Indonesia Buddha, culture meneliti budaya Indonesia meneliti meneliti tentang musik Jangguk, terutama Koblo, Koblo ya da. kita kenalkan And, uh, Andrea oke okay. <laughs> nama saya Jakar. oh Surabaya <laughs> living Surabaya in Jogja oke okay. Malang Ubau tinggal di Surabaya pernah di Jogja, di Jogja. pernah juga <laughs> di, <Jogja, laughs> di, <Jogja, laughs> okay. di Malang di Malang bahasa Indonesia saya masih lancar ya uh, masih belajar, okay. masih <laughs> <laughs> Jenengan oke I'm also learning Indonesian masih <laughs> inget <laughs> masih inget isi bahasa, bahasa jawa juga bisa hmm. uh, sedik bahasa arek surabayan isorek <laughs> sedik ugo, sedik ugo. ugo. <laughs> mungkin kita perlu bertanya dulu Lam. <laughs> uh, mengapa dia sekarang kok berada di library dan ini tempat apa ya. ini khususnya yang <laughs> sekarang uh, Andrea di sini ini iya mm -hmm. setelah lulus s 3 hmm. saya tertarik dengan Perpustakaan hmm. jadi, saya menjadi apa? Pustakawan, pustakawati, pustakawati, uh, pustakawati yeah. uh -huh. yang tertarik dengan koleksi etnografi yang sudah dibuat oleh peneliti lain. Mm -hmm. um, jadi, di sini saya bekerja untuk uh, mencari informasi tentang hak cipta. Um, Koleksi-koleksi yang ada di sini. Hmm. Koleksi apa saja yang selama ini sudah ditemui di sini ini. Hmm. ada banyak hmm. yang menarik mungkin untuk orang Indonesia, ada koleksi-koleksi bikin -koleksi hmm. Indonesian. <coughs> bisa bercakap dalam bahasa Indonesia, um, uh. bisa bercakap sedikit dalam bahasa Jawa tak. Sikit, okay. Ya, sedikit dalam bahasa Jawa ini menunjukkan bahwa Andrea memang curious dia uh, nak um, ini nak uh, belajar tentang budaya budaya Indonesia, budaya Melayu. Dan menarik alam ini Andrea Decker ini seperti yang dia bilang tadi okay. kan. Uh, <laughs> itu tentang David Koplo. Hmm. Nah ini menarik juga kenapa kok dia tertarik untuk meneliti, meneliti dangdut dan koplo. yang mungkin dangdut kita tahu juga lah. Bahwa bisa, music, Dangdut okay. itu masih dianggap sebagai musik kampung. Wow, oh, ah, very popular. musik yang sangat populer di kalangan masyarakat. Sulonium Suki. Itu so okay. kan identik dengan drugs Kayak ya. Drug atau flyer oh, atau apa. Ya, atau ya itu. Nah mengapa ada ketertarikan itu? Oke. Okay. Iya, sebelum Sebelum pergi ke Indonesia pertama kali, saya hanya tahu tentang karawitan oh. uh, sebagai banyak orang barat Best dan pergi ke pesta. Uh, dan di pesta itu ada ada <laughs> uh, <love>. oke, okay. <laughs> ada organ tunggal sebetulnya. <laughs> dan saya seperti saya terkejut, <laughs> kok apa musik ini <laughs> baru tahu uh, tentang musik ini, rock, um, okay. karena ada perempuan dengan rock mini yeah. gitu. Uh -huh. Dan um, hmm. tapi yes, cheerful atmosphere. atmosphere bikin suasana suasananya mm -mm. hmm. <laughs> itu juga Andrea sempat tergoda untuk joget misalnya? Uh, uh, <laughs> <laughs> hanya mengikuti karena baru tahu tapi joget. Yes, orang dari, yeah. Jempol, uh, jempol <laughs> jadi <ini juga> bisa, <laughs> Semua badan bisa digerakkan ketika dandang dut uh, dinyanyikan gitu kan. Hmm. Nah. Is Jawa, Malang, oke okay? dari Amerika ke Malang Jawa Timur itu ingin oh, Indonesia Oke okay. belajar bahasa Indonesia oh. okay. dan mungkin karaoke oh. dan mungkin karawitan juga uh, 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 uh. tapi fokus pada bahasa hmm. dan kemudian shift lah uh, setelah hmm. menonton dangdut koplo itu uh, uh, langsung uh. shift uh. karena di Amerika uh. saya <laughs> belajar musik klasik Barat hmm. kayak Mozart. Oh, klasik oh, Western Bar yeah, music I concert oke. Okay. Soalnya saya pergi ke konser musik Barat Barat klasik hmm. dan hmm. seringkali tidak ada banyak orang yang yang ingin mendengarkan ingin nonton yeah. konser itu. Mm -hmm. Jadi begitu di acara perkawanan itu, kemudian langsung di uh, berpikir bahwa ini akan menjadi satu topik uh, nah, penelitian iya. saya yang menarik gitu. Langsung gitu atau? mungkin tidak langsung, lama-lama lang <laughs> ya -lama tertarik karena tidak bisa pergi ke acara apapun di Jawa Timur tanpa okay, ada. ini sudah oke, oke, Okay, okay, without dengue. Okay, She can't go any uh, concert. Okay. Kandiran waktu itu katanya itu uh. dibanding di Solo eh Jogja hmm. studi banding oh, itu dibanding Solo, oke? Okay. Kamelan, Kamelan. Terus itu banding Anu. asal usulnya musik koplo dangdut Indonesia itu gimana? Masuklah dia ke grup saya, tak ajarin suruh nyanyi duet, yang sairnya gak, gak seberapa rumit. Akhirnya dia mau mempelajari terus.

Kang Rayu waktu dua banget. Tak cium lah de, de anu de dua di atas panggung. Tak cium lah waktu itu. Eh ternyata Andrian itu banyak yang ngejob mas. Mas Odek kalau main anu yang cewek yang boleh diajak yo. Jobnya banyak kira. <sustos> saya datang ke Indonesia untuk riset disertasi pada tahun 2017. Hmm. Jadi waktu itu Via oh. Farrell oh, okay. 2017 parlo, she jadu, came musik, in Indonesia. Musik yeah. tepuplo, tidak terpencil lagi. <laughs> Oke. Okay. mainstream terutama, uh, di Jawa Timur, ya. uh, um, terutama di Jawa Timur ya, terutama uh, di Jawa Timur ya. Namun areanya alam ini uh, especially in East Java. Andrea ini adalah metode uh, etnografi itu yang memang mengharuskan dia untuk melakukan Penelitian yang observasi partisipatif, Lepangan, ya. jadi langsung bergaul uh -huh. dengan um, objek yang diteliti, dengan penyanyi dangdutnya, dengan musisinya, dengan manajernya, dan dia harus terlibat berbulan-bulan mengikuti itu ya. Jadi pengalamannya gimana, uh, Andrea? <laughs> Karena saya juga sempat nyanyi, suruh nyanyi juga itu. Uh, uh, betul. Uh -huh. uh, pada awalnya itu susah, susah bertemu <laughs> dengan orang dangdut koplo yang yang cukup. Terkenal atau yang profesional, um, tapi ada kesempatan pergi ke uh, stasiun dangdut, acara televisi stasiun dangdut ke kantornya, dan mm -hmm. bertemu produser dan penyanyi di sana. Nah, setelah itu saya kesempatan bertemu penyanyi yang kelas. Kelas menengah ke atas yang mm -hmm. sudah keliling Jawa Timur, Jawa Tengah. Mm -hmm. Jadi, setelah itu, okay. saya diundang mengikuti um, grup orkes Melayu Monata. Mm -hmm. Yang, dan itu ya. ter yang terkenal itu ya. yang terkenal itu. Jadi itu kesempatan yang luar biasa. Saya sebagai penggambar mengikuti di Bis. Oh, yeah. oh yeah. Um, sepanjang malam di atas bis um, uh, mengunjungi Jawa Tengah mm -hmm. dari Surabaya. Um, dan Center oh, Jawa saya sebagai Surabaya oke. Ay so bertemu dengan uh, Cak Sodik. Mm -hmm dan okay. musiknya, pemusiknya. Um, setelah itu, okay, Jatso langsung bertanya, Andre mau nyanyi, bisa nyanyi, nah waktu itu saya capek, rogi ya karena baru-baru ketemu Dan saya bilang, oh bisa sedikit, ya uh, bisa sedikit uh, <laughs> Gak tanya lagu <lakukan> apa gitu <laughs> Beliau bertanya, ya mau nyanyi sekarang, uh. <laughs> mau nyanyi lagu apa Dan saya bilang, hey, yeah, uh, mungkin Kandas uh, ya, uh, karena saya berpikir Kandas Uh, bagian perempuan cuma sedikit saja. Film part oke? Lagu oh. duet. Dan mm -hmm. tidak harus, harus nyanyi banyak, cuma sedikit. Uh. Wow, nice, nice journey. Kali mungkin 70% puluh persen Literally strange, yes. Um, ya, yeah, dan <laughs> sering yeah. terjadi juga. Nah, buat saya, ya agak sedikit aneh ya, betul betul pertama itu kan ada uh, again gitu? ada beginning of the show kah okay? sedikit <laughs> yes shock. tapi saya saya lihat ke penyanyi lain uh -huh. oh, Wow waw nice ada, ada nice artis namanya uh -huh. dan semua artis naik panggung bersama jadi saya lihat ke artis lain oke okay, uh -huh. ngapain dengan <laughs> dengan uang ini dan ada teknik sebetulnya uh -huh. mereka memberi uangnya memberikan uh -huh uangnya dengan tangan kanan pasti dan um, seperti oke okay, box di, di, on box saja. this stage dan setelahnya oke 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 money kotak ada kotak hmm. ada kota oh. di atas panggungnya dan mereka masukkan ke masukkan ke oke oh. dibagi gitu dibagi. Dibagi, oh, okay. ya oke dibagi okay. Pen ke penyanyi atau juga ke pemusik juga em um, itu tergantung persetujuannya tapi uh -huh. biasanya pemusik juga oh, ke semua kru semua. Uh -huh. dan biasanya MC mm -hmm. dan uh, dan um, pemimpin grup musiknya huh. yang mengatur. Oh, ya. Oke, okay. nah mengikuti artis dangdut ya, mengikuti artis dangdut misalnya tur dan mm -hmm. tur ke tur itu kan mereka sangat sibuk ya. <laughs> Dari kota yes. ke kota dan bagainya itu, mm -mm. Andrea juga ikut tidur di jalan gitu, mm. di mobil. -mobil Oke, okay. Ikut mm -hmm. uh, Jadi gimana Ikut iya, 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 events iya, okay. wow, so mm -hmm. a iya, 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 satu hari. Satu hari. Oh. Jadi ya, yeah, um, satu di Surabaya, satu di Pati, satu uh. di Kediri. Dalam satu hari itu. Dalam satu hari. Naik mobil Naik darat mobil. ya. Mobil. Um, <laughs> itu bagaimana rasa capeknya lam <laughs> hmm, ya? mereka biasanya ada orang sopir. Uh. Dan mereka tidur di di mobil, di mobil dan mandi di pom bensin ganti oh. pakaian di oh. di dalam mobil Andrea juga ikut mandi di pom bensin segala juga, <laughs> juga ikut oh. tidur juga di mobilnya. mobil di mobilnya artis mobil siapa siapa tadi um, Ratna Antika belum um. tapi oh. uh, Nasha Akila okay. paling sering bersama Nasha Akila di, hmm. hmm. di dalam mobilnya juga uh, di ikut tidur di dalam mobilnya pemimpin Om Monata, Monata. juga hmm. makan kadang-kadang juga di dalam mobil. Di dalam mobil atau makan. di pinggir jalan saja. Hmm. Bisa tidur situ. <laughs> nah, Uncomfortable, mention. Okay, Dan juga kalau tidak terbiasa. Tidak nyaman. Kan? Tidak nyaman. Betul, hmm. belum lagi panas ini udara ya. Mm -mm. Uh. Dan kalau penyanyinya <laughs> yang yang Um, baru mulai, hmm. baru mu mulai nyanyi, hmm. dan tidak sadar kenal itu mungkin ada lima di dalam mobil, jadi oh, iya. lama tidur cuman di... Pack banget, kan ya, belum lagi habis aktivitas show, dan gitu mungkin ada bau ketek, bau kering, bau kering bau jadi <laughs> ini nah, susah, jadi susah jadi, juga ini rokok, rokok so memang suasana seperti itu ya. Mungkin ini khas dari uh, musik uh, musik, uh, rombongan musik rombongan, rombongan musik dangdut yang sedang ya. sedang akan pentas di berbagai kota itu lah ya. Menariknya juga kan ini dia ikut uh, ikut rombongan-rombongan itu, tapi juga harus melakukan. Penelitian, penelitian harus melakukan tanya uh, uh, mungkin wawancara dengan dengan mereka kan jadi sempat jadi bagi di mana waktu mencari waktu untuk wawancara iya okay. itu. Ya, itu pertanyaan hmm. bagus hmm. karena saya yes. juga sering kali nyanyi jadi, Manage, jadi kedang -kedang right. saya harus um, harus Terlihat ah, seperti roomy, tamu, Hair, makeup, and, and all, oke. Okay. <laughs> tapi membawa kamera, mm. <laughs> membawa uh, rekaman, uh, yes. dan notebook juga. Backbone of the family, right. Jadi sedikit aneh. Kadang-kadang saya harus um, memilih. Oke, okay. mm. di acara ini, apa saya penyanyi atau peneliti. Mm. Um, tapi yang sangat bermanfaat. Saya berjam-jam di dalam mobil dengan penyanyi. Jadi ada sempat um, berbicara secara sedikit informal. Oh. Dan, dari, hati hatilah, ya. mm -hmm, dari hati ke hati lah ya. Dari hati ke hati. Ya kayak kayak artis kayak biduan itu, kayak biduan orang Jawa itu. Jadi men menyatu uh. dianya, nyatu jadi, ya kayak.

ज नाइस एंड नाइस वॉट अमेजिंग वीडियो बहुत जबरदस्त था एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका जर्नी इनका जो इंटरव्यू था हाउ ही स्टार्टेड हिज जर्नी इन इंडोनीशिया एज अ सिंगर फीमेल सिंगर सब बहुत अच्छा था मुझे लगा मुझे एंड जैसा कि था स्ट्रगल तो स्ट्रगल तो हर काम में आपको करना ही पड़ता है एंड सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है स्ट्रगल की एंड इंशाल्लाह उसके बाद सक्सेस देता है ऊपर वाला अल्लाह ताला सबको सक्सेस देता है तो बहुत अच्छा वीडियो था आई होप आपको अच्छा लगा होगा डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब नाउ इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट देन अल्लाह हाफिज़ बाय बाय टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग